Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan selamat hari raya semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom, hari ni kita nak cerita mengenai biar betul suami Heliza Helmi sebenarnya kaki skema dan buat-buat alim. Individu ini bongkar rahsianya. Masya Allah, betul ke ni? Jom kita tengok cerita selanjutnya. Suami kepada penyanyi dan aktivis kemanusiaan Datin Heliza Helmi, iaitu Datuk Seri Mahadi Badrul Zaman, sekali lagi mencuri perhatian apabila seorang pengguna media sosial yang dikenali sebagai Pseudoscience Wash mendakwa Mahadi sebenarnya terlibat dengan aktiviti scam dan tipu daya. Dan menerusi kenyataan yang dikeluarkan di Facebook miliknya, individu itu mendakwa modus operandi perniagaan yang dijalankan oleh suami kepada penyanyi itu yang dikatakan mempunyai ciri-ciri utama money game scam. Kata individu tersebut, bagi masyarakat awam memang susah nak percaya Mahadi terlibat dengan scam dan tipu daya disebabkan oleh penampilan berwajah agama. Apatah lagi dengan pelbagai posting di Facebook yang menggalakkan orang awam membayar zakat pendapatan, malah Mahadi dilihat sebagai entrepreneur Islamik yang boleh dijadikan contoh dan ikutan. Namun, pengalaman kami dalam membongkar skema hampir 10 tahun membolehkan kami menghidu skema from far. Begitulah dakwanya. Dan malah individu ini juga turut membalas komen Mahadi dengan mengatakan pihaknya tidak gentar terhadap ugutan undang-undang yang diberikan kepada pihaknya. Dan tidak berdiam dengan tuduhan yang diberikan, Mahadi mengesahkan kenyataan individu terbabit sebagai fitnah, palsu, tidak benar dan berniat jahat, sekaligus tampil memuat naik salinan laporan polis yang telah dimuat yang dibuat menerusi Facebook rasminya. Bahkan dia juga memaklumkan produk keluarannya adalah mengikut undang-undang dan segala pelaburan yang dijalankan adalah patuh syariah. Dan dalam pada itu, dia turut memaklumkan pihak syarikatnya tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang undang, termasuklah saman malu terhadap individu berkenaan, apatah lagi jika pihak Pseudoscience Wash gagal menarik balik kenyataan fitnah tersebut. Kata Mahadi, serangan jahat ini juga merupakan suatu serangan peribadi terhadap saya, di mana saya telah dikategorikan sebagai seorang skamer di bawah media sosial rasmi mereka. Tindakan dan perbuatan fitnah ini telah mencemar dan menjejaskan reputasi dan nama baik saya sebagai seorang usahawan Muslim yang berjaya di peringkat dalam negara dan luar negara. Saya telah dituduh membawa perwatakan Islami untuk menipu orang awam. Saya dengan ini memberikan ultimatum kepada pihak Pseudoscience Wash untuk memadam kenyataan fitnah ini dari laman Facebook mereka dalam tempoh masa 24 jam. Sekiranya pihak Pseudoscience Wash gagal untuk memadam kenyataan fitnah ini dalam tempoh masa tersebut, masa saya tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak Pseudoscience Wash, termasuk memohon untuk ganti rugi dan saman malu. Begitulah jelas Mahadi. Dan terdahulu, nama Mahadi pernah tular selepas status Datuk Seri yang diraihnya didakwa palsu, termasuklah tiada rekod dalam senarai istiadat. Masya Allah, sejauh mana kebenarannya kita tak tahu, tapi kita doakanlah yang baik-baik saja. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.